Halo semua, selamat datang di Wahyu 57 Official YouTube Channel. Di kesempatan kali ini saya ingin membuat ramalan cinta atau general reading untuk zodiak Aries bertemakan soulmate di sepanjang bulan September tahun 2023. Sun, Moon, Rising, Venus tidak resonate untuk semua. Aries dan soulmate Aries di luar sana mungkin hanya resonate untuk sebagian atau untuk beberapa dari zodiak Aries dan soulmate Aries saja. Dan misal apa yang saya sampaikan ini nanti menurut kalian cukup bermanfaat atau cukup visioner, saya mohon support dan dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Dan bagi kalian yang ingin personal reading dengan kami, kalian bisa hubungi nomor WhatsApp kami yang berada di bawah deskripsi video ini. Baik, Aries, saya melihat di dalam sebuah hubungan asmara kamu. Mungkin kayak gini ya untuk perjalanan asmara kamu, Aries, dan soulmate kamu ya. Hubungan kamu itu udah berpisah. Atau gak ada sebuah kebersamaan yang sudah terjadi. Cuma, salah satu dari kamu, itu saya melihat kayak sangat merasakan energi sebuah kehilangan gitu. Kayak merasakan sebuah kekosongan, kesepian, kehampaan di dalam sebuah hubungan asmara kamu. Dan salah satu dari kamu, bisa kamu bisa soulmate kamu, itu saya melihat kayak ingin merubah gitu loh. Ingin merubah hubungan asmara kamu untuk kedepannya itu kayak dibikin jauh lebih baik lagi daripada sebelumnya. Kayak gini nih, kayak salah satu dari kalian kayak masih yakin kalau hubungan ini masih sangat bisa untuk dipertahankan, masih sangat bisa untuk diperbaiki. Kurang lebih seperti itu. Cuma apa ya, di posisi salah satu dari kamu, misal sebenarnya kan ini saya melihat ada perpisahan ya, sebenarnya benar-benar belum siap. Andai kata ada perpisahan ini terjadi, itu saya melihatnya belum siap, kayak nggak yakin gitu loh kalau hubungan ini benar-benar berakhir. Makanya kayak masih berusaha untuk dipertahankan, masih berusaha untuk diperbaiki. Kurang lebih seperti itu yang saya bisa lihat beberapa ya. Intinya salah satu dari kamu di bulan September tahun 2023 ini kayak berusaha ingin bertemu ya. Sebisa mungkin kayak berusaha ingin menciptakan sebuah pertemuan, Aries. Dan mungkin ya saya melihatnya juga cepat atau lambat antara kamu dan soulmate kamu ini mungkin bisa dipertemukan ya. Ya terlepas hasil pertemuan itu nantinya membuat hubungan asmara kamu jauh lebih baik atau kayak ada kejelasan benar-benar berakhir atau lain sebagainya. Intinya saya melihat dalam waktu dekat mungkin beberapa di dalam sebuah hubungan asmara kamu antara kamu dan soulmate kamu itu akan ada sebuah kejelasan, Aries. Ya kayak apa ya, kayak itu tadi, salah satu dari kamu kayak belum siap kalau memang benar di dalam sebuah hubungan ini itu benar-benar berakhir. Di dalam sebuah hubungan asmara ini kayak gak ada sebuah kejelasan dan lain sebagainya. Ini kayak belum siap untuk akan itu. Dan itu tadi ya. Intinya salah satu dari kamu masih menolak perpisahan ini terjadi. Kedepannya saya melihat kayak akan ada sebuah effort atau tindakan yang benar-benar nyata untuk ya seolah-olah kayak berusaha mempertahankan hubungan asmara. Bisa ini nanti terjadi dari kamu, bisa dari energi dia ya. Kurang lebihnya seperti itu yang saya bisa lihat atau yang saya bisa sampaikan ya, Aries, antara kamu dan soulmate kamu. Ya, saya melihatnya kayak ya gak siap lah perpisahan atau berakhirnya hubungan asmara kamu ini terjadi. Kurang lebih sih seperti itu yang saya bisa lihat atau yang saya bisa bacakan. Tapi kalau saya melihat juga hubungan asmara kamu ke depannya, apakah masih bisa untuk diperbaiki? Sebenarnya saya melihatnya bisa.
Kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak.